Dengan kelajuan 10 meter sesaat hanya 1 menit pelukan. Widih, kencang kali. Kencang kali liftnya. 1 menit ya langsung ketiba ke puncak. Gila, kencang betul. Udah kayak Need for Speed. Yo yo yo, selamat datang di channel ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free, alias gak bayar. Gak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indoreact TV. Yo, mari kita lihat gedung tertinggi di Malaysia. Wah, ini ada bangunan tertinggi di Malaysia, yaitu namanya Menara Merdeka ya. Menara Merdeka 118. Dan ini menjadi salah satu bangunan tertinggi di Malaysia ya. Aku pernah reaction bangunan-bangunan tertinggi di Malaysia itu, dan aku sudah pernah lihat desain dari Menara Merdeka ini. Tapi ini ada fakta menarik tentang Menara Merdeka itu. Ini ada 10 fakta menarik tentang Menara Merdeka. Mungkin ada yang kita belum tahu tentang menara itu. Mungkin kalian juga yang di Malaysia juga ada yang nggak tahu kan tentang menara itu. Menara ini nanti akan menjadi salah satu ikonik ya di Malaysia, selain Menara Petronas ya. Mantul betul ya, mantap, mantap terasa, mantra. Oke, kita lihat ya 10 fakta menarik tentang Menara Merdeka ini. Yuk. Ini dari Skyscrapers My videonya ya. Kalau kalian belum subscribe, silakan subscribe. Wih, mantap betul kan ininya. Apa namanya, desainnya itu loh. Menara Merdeka 118. Menara Merdeka 118 di Kuala Lumpur bakal menjadi bangunan kedua tertinggi dunia. Widih, kedua tertinggi di dunia bro, gila. Setelah Burj Arch mungkin ya. Setelah Burj Arch yang, Burj Arch apa namanya yang di Dubai itu ya. Desainnya mantap betul, memang kayak di Dubai ini desainnya ya. Desain Menara Merdeka ini. Setelah siap pada tahun 2021 dengan 118 tingkat ketinggian. Hanya satu kedudukan, wah ini dia, hanya satu kedudukan di belakang Burj Khalifa Dubai. Nah itu Burj Khalifa, itu tinggi banget itu, gila. Berarti nomor 2 dari Asia, dari Malaysia. Weh, membanggakan Asia, membanggakan Asia banget ini Malaysia ya, dengan Menara Merdeka 118. Ternyata 118 itu 118 lantai ya. Nah ini dia, Burj Khalifa Dubai, 800 meter. Merdeka 600 meter. Namanya bakal menjadi bangunan tertinggi di Malaysia dan di Asia Tenggara. Oke. Mengatasi ketinggian 461,3 meter landmark Vietnam. Oh, di Vietnam juga sudah ada ya. Oh iya, Petronas 400. Dengan ketinggian melebihi 600 meter, ia adalah megatol pertama di Asia Tenggara. Megatol bro. Wih, di proyek Merdeka 118 PMB adalah sebuah proyek pembangunan bercampur. Oke. Ia dibangunkan dalam 3 fase pada tapak yang berluasan lebih 3,1 juta kaki persegi. Wih, lebar banget ya, 3,1 juta kaki persegi. Keseluruhan fase pembinaan proyek ini menelan kos jumlah, widih, 7 billion bro, 7 billion. Gila, 7 billion ringgit. Berapa 7 billion ringgit itu ya? Kalau di dolar kan ya, nggak tahu aku. Banyak lah pasti. Oke. Okay. Fase kedua, pula merangkum pusat membeli belah 7 tingkat. Oh, mall dalam situ ya, mall 7 tingkat. Serta taman awam dengan air pancur yang berluasan 4 hektar. Oh. Fase terakhir, membagikan 3 buah bangunan kediaman premium. Oh, ada kondo juga di sana ya. Ada apartemen juga ya di dalam sana nanti. Jadi ada pusat perbelanjaan, mall, terus ada taman tadi. Taman air mancur tadi, sama ada kondo ya, ada apartemen ya. Mantap. Wih, pasti mahal banget sana ya, apartemen sana ya. Gila. Ia menempatkan 804... Nah, ini dia. Dia menempatkan 400 apartemen yang bakal dilancarkan pada penghujung 2020. Akhir 2020 sudah dijual apartemennya bro. Untuk kalian yang banyak duitnya, wih, belilah itu bro, mantap itu. Beli yang paling tinggi bro, gila. Atau kalian mau beliin aku, silakan. Keseluruhan fase proyek mereka 118 ini bakal siap sepenuhnya pada tahun 2024. Oke, 2024 sudah siap. Mantap.
Fakta ke-8. 83 tingkat, bentar, baca. 83 tingkat dari Menara Merdeka 118 meliputi ruang pejabat premium grade A. Wih, di pejabat premium grade A, bro. 83 tingkat. Yang mempunyai keluasan 20.000 kaki persegi setiap tingkat. Ini lebar banget 20.000. Oke, 17 tingkat di bagian atas pula menempatkan hotel Park Hyatt 5 bintang yang pertama di Malaysia. Widih, 5 star Hyatt, bro. Park Hyatt paling atas, gila. Pasti mahal betul itu hotelnya itu ya. Satu malam mungkin bisa sampai $1,000, $2,000 mungkin satu malam ya. Gila, Hyatt, bro. Hyatt, Park Hyatt, bro. Yang mempunyai 232 unit bilik tetamu. Widih, dia mempunyai 232 unit bilik tetamu dengan 28 suite, 30 pangsa puri, servis, restoran, spa, dan lain-lain. Oh, ini mungkin Hyatt-nya tadi ya. Hyatt-nya tadi punya 232 unit bilik ya, dengan 28 suite. Oh, yang suite-nya itu yang mahal. Bagi tingkat yang selebihnya adalah sky lobby dua aras anjang tunggu-tunggu. Oh, gila, lobbynya mantap betul ya. Skyscraper, bro. Puncak teratas menara menempatkan anjung tinggal dua tingkat dan restoran. Wih, mantap betul, pasti di atas itu. Dengan ketinggian sekitar 500 meter dari atas tanah yang merupakan anjung sudut tertinggi di Asia Tenggara. Wih. Yang menawarkan panorama 360 derajat, bro. Terangin Kuala Lumpur dan lembah Kelang yang mempesonakan. Wih, jadi atasnya itu terbuka banget. 360 kita bisa mutarin, apa, lihat sekitar itu. Wih, mantap betul ya. Terdapat lift panel kaca pada kerangka luar bangunan yang membawa pengunjung dari lobi terus ke anjung tinjau. Oke, liftnya dari kaca, jadi kita naik ke atas itu. Ih, ngeri betul ya, ngeri ya. Aku takut ketinggian, bro. Tapi kalau naik lift yang ada kacanya gitu melihat ke bawah, wih, ngeri banget. Dengan kelajuan 10 meter sesaat hanya 1 menit perlukan. Widih, kencang kali. Kencang kali liftnya. 1 menit ya langsung ketiba ke puncak. Gila, kencang betul. Udah kayak Need for Speed. Ia mencapai setengah kilometer ketinggian, menjadikannya sebagai lift panel kaca tertinggi dunia. Tuh, wih, ngeri betul lah. Sekaligus menumpaskan rekor 346. Oke, bagus betul yang desain. Pada pintu utama selatan menara terdapat lobi serbaguna untuk berbagai acara. Oke, ini lobbynya, lobby paling bawah. Ia tampil dengan counter penyambut tetamu berciri rekaan. Oke, ia tampil dengan counter penyambut tetamu bercirikan rekaan topi tradisional Minangkabau yang kayak gini ya. Oke, Minangkabau juga dimasukkan di dalam situ ya. Mantap. Pada ruang ini juga terdapat serumpun kaca gergasi sebagai atrium. Oke, pengunjung. Oke, ini lebih 150 meter. Mantap. Turut terdapat lantai kaca pada tingkat pertama sky lobby untuk menjenguk lohong atrium ke bawah. Oke, memang kaca semua itu kan, bangunannya kaca semua. Wih, gila, ngeri betul ngeliat kayak gitu ya. Widih. Pada pintu utama bagian utara menara lobby terbagi dua, pada lobby hotel dan lobby pejabat. Oh, wih, Maserati mobilnya. Ia hanya dipisahkan dengan air terjun hiasan yang bertinggi. Wih, ada air terjun, bro, itu, bro. Air terjunnya gila, mantap betul. Berketinggian 30 meter, air terjun hiasan 30 meter, mantap. Udah kayak di airport Singapura itu ya. ...2024 ini selesainya ya. Apa itu? Tunggu lantai ini dulu, beli Trevor. Trail apa bacanya? Oh, kayak batu yang diukir ya semua ruangannya. Wih, mantap betul ya desainnya. Pantesan mahal banget ini. Fakta 4, pusat membeli belah pada podium. Oke. Ia membenarkan cahaya semula jadi menembus masuk menyinari ruang dalam. Oke, atasnya itu ya transparan, langsung masuk sinarnya ke dalam. Oh, tuh, mantap betul. Tuh, kaca di atasnya. Mallnya ini. Kubah kaca tersebut juga memiliki jarum gergasi yang berputar perlahan mengikuti jam. Untuk apa? Oh, kayak gitu. Oh, keren.
jam ternyata di atas mallnya itu jam bisa muter dia, gila mantap betul. Yang merujuk pada arca jam matahari yang dibina pada tahun 1957 di Tapa. Oh, jam matahari ya. Selain terdapat air mancur bertingkat di tebing kaki lima. Wih, dia ada air mancurnya juga di atas itu ya. Di atas mulut itu mantap betul. Gila keren itu air mancurnya. Bisa mandi enggak sana ya? Kalau enggak ada air di rumah langsung mandi aja di sana ya. Bawa sabun. Dia tampil dengan screen interaktif yang mampu memaparkan message tersendiri. Oh, ada itunya. Ada bisa dikasih kayak itu ya, kayak tulisan gitu ya. Jadi di airnya itu kayak tulisan, kayak ditembak sama proyektor gitu ya. Mantap. Fakta 3, Taman Awan berlandscape di selatan menara menawarkan ruang terbuka santai untuk pengunjung. Wah, ini mantap ini. Pengunjung dapat menikmati pemandangan berlatar belakang Menara Merdeka 118. Wih, mantap. Menggunakan sungai, taman air pancur ini berbentuk zigzag mencuram ke bawah. Wih, keren banget ini taman airnya ya. Zigzag bro, mencuram ke bawah. Mantap betul. Wih, gila ini modern banget ini. Ini futuristik banget ya ininya. Apa namanya, desainnya itu. Mantap betul, mantul. Kolam air pancur boleh dinyak aktif pada bila-bila masa mengikuti keperluan. Oh, hanya diaktifkan hanya pada masa-masa tertentu mengikuti keperluan ya. Enggak tiap hari diaktifkan kolam air pancurnya. Di pengunjung taman, pelatar khas turun disediakan untuk pengunjung mengambil foto unggul 118. Oke, di belakang ada tempat untuk selfie-selfie, tempat untuk membuat dokumentasi, membuat foto-foto tentang menara tersebut ya, mantap. Memang jadi ikonik juga ini nanti. Merdeka 118 dapat diakses mudah melalui pengangkutan seperti MRT, monorail, dan LRT. Akses secara terus disediakan di stasiun MRT Merdeka, monorail Maharaja Lela. Oke, pakai MRT, LRT bisa semua. Stasiun pertukaran ke MRT Merdeka dapat diakses melalui stasiun LRT Bazar Rakyat. Oke, itu dia rutenya tadi ya. Selain itu infrastruktur pengguna jalan raya dan pejalan kaki turut dibina dan di apa tadi? Oke, oh, pejalan kaki juga dimanjakan untuk akses ke menara tadi. 400 meter di jambat baru secara keseluruhan. Oke, wih, bagus banget ya, desainnya sudah dikonsep secara matang. Fakta 1, reka bantu menara Merdeka dihasilkan oleh, reka baru menara Merdeka 118 dihasilkan oleh firma arsitek Australia tersohor, Vander Catsalidis. Oh, ternyata arsiteknya adalah arsitek Australia, yaitu Vander Catsalidis. Wah, mantap. Ini orangnya. Pada awalnya terdapat 6 pilihan rekaan menara dibentangkan kepada Perdana Menteri ketika itu Dato' Sri Najib Razak. Ini dia bro, pilihannya kemarin ya. Ada 6, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu, ada yang segitiga, ada yang bundar, ada yang kotak. Dengan bimbingan arsitek beliau telah memilih menara yang tepat yaitu tapak asas berbentuk diamond dengan formasi kristal. Oh, untung enggak pengambil segitiga, bro, Illuminati nanti, bro. Nanti dibilang Illuminati lagi ya kalau ngambil segitiga ya. Dia mengambil bentuk yang diamond ya. Wah, menjadi diamond Asia, menjadi diamond Malaysia. Mantap. Motif diamond itu berdasarkan corak geometri yang wujud pada songket tradisional. Oh, itu alasannya. Dia motif diamond itu mengikuti corak songket tradisional Melayu. Mantap juga alasannya. Bagus, bagus. Reka bentuk unik Menara Merdeka 118 mencerminkan image ikonik almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Oh iya, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Ikonik almarhum. Oh gitu. Oh, ini bro faktanya. Sewaktu beliau mengangkat tangan kanan kedua melakukan kalimat merdeka sebanyak 7 kali. Wow, jadi dibikin persis dengan menara itu ya, bentukan dia ngangkat tangan kayak gitu, jadi mirip banget. Wih, mantap betul ya. Oh, itu ternyata bro. Kampanye penginisiatan mereka di Stadion Merdeka pada 3 Agustus 97. Mantap. Gabungan corak geometris segitiga pelapis saya yang membentuk struktur menara ini. Oke, adalah simbolik pada berbagai lapisan budaya masyarakat Malaysia. Oke.
Oke. Okay. Yang bergabung bersatu padu dalam mencapai aspirasi nasional yang dikongsi bersama. Oke, okay, itu dia ininya apa namanya? Faktanya ya. Karena ini futuristik benar yang bukan saja melambangkan aneka budaya dan sejarah kemerdekaan, malah yang melambangkan masa hadapan syarikat PNB negara Indonesia yang progresif. Wih, mantap. Itu filosofinya tadi. Setakat pembinaan pada Desember 2019, menara mereka telah mencapai 90 tingkat ke atas dengan ketinggian sekitar 400 meter. Sudah sampai 400 meter ya sekarang ya. Ya, ini dia sumber-sumbernya. Sudah sampai 400 meter sekarang. Sedikit lagi. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini, sokong YouTuber di tempatan. Oke, subscribers my, silakan di subscribe ya kalian yang belum subscribe ya. Jadi itu dia tadi 10 fakta menarik Menara Merdeka 118 yang akan menjadi ikonik Malaysia yang baru mengalahkan Menara Petronas. Wah, ini ketinggiannya tertinggi di Asia Tenggara dan di Asia mungkin ya, 600 meter. Nomor kedua tertinggi di dunia setelah yang di Dubai, Burj Khalifa ya. Wih, mantap betul ya. Pembangunannya sudah setengah jadi, sudah 400 meter. Sedikit lagi sudah mencapai finishing, rencananya 2024 nanti yang akan dibuka ya katanya tadi. Aku nggak sabar lihat menara ini jadi. Wah, nanti akan aku reaction lagi kalau sudah jadi ya. Mantap untuk Malaysia, mantul. Progres pembangunannya luar biasa. Progres pembangunannya sudah memasuki dunia futuristik. Mantap dari segi desain dan segi semuanya. Sudah futuristik banget. Dan ya, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao. Udah mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, saudaraku, sahabatku, kawanku, satu iman, satu rukun, satu nusantara, satu Islam tentunya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat terus teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Sorry teman-teman bila bising ya, karena di luar tengah hujan besar teman-teman. Kita syukuri ya kan, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengeluh, betul tak? Ini saya ngerekor video ini jam berapa tak? Tahu tak? Jam 00.18. Kalau di Malaysia sekarang nih jam 1 malam. Gila nggak tuh? Tengah hujan ya kan? Oke, untuk film Wira saya akan tengok ya kan malam Ahad teman-teman. Karena nggak mungkin malam Jumat besok, karena biasanya kalau malam Jumat itu sepi teman-teman. Biasanya tuh malam Ahad itu ramai yang tengok. Apalagi ini filmnya film fighting ya. Biasanya anak-anak muda itu banyak yang tengok ya kan. Kan di situ ada pelakon Yayan di situ ya. Mudah-mudahan ramai. Nanti saya akan buat video untuk interview ke orang-orang. Mudah-mudahan dapat ya. Biar nambah-nambah konten buat YouTube saya. Oke teman-teman. Sesuai tajuk kalian pasti udah tahu teman-teman ya. Tidak akan saya jelaskan kedua kalinya. Kebetulan di sini ada teman Malaysia nge-DM saya. Dia udah berkali-kali nge-DM saya. Baru saya akan tunaikan malam ini. Oke, kita tengok seperti apa, teman-teman. Di sini saya udah salin linknya, teman-teman ya. Oke, let's kita belajar 1, 2, 3, play. Skyscrapers May. Pulau fakta menarik Menara Merdeka 118. Menara Merdeka 118 di Kuala Lumpur bakal menjadi bangunan tertinggi dunia. White. Bakalan menjadi gedung tertinggi nomor 2 di dunia. Berarti di bawahnya Burj Khalifa dong. Wow. Serius nih men. Luar biasa, patut bangga. Karena kenapa? Ini bakalan jadi ikon baru di Malaysia ya kan. Sebelumnya kan udah ada Menara Petronas, itu menjadi ikon ya, ikon Malaysia. Jadi orang di luar negara sana, di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia itu kalau kalau dengar Menara Petronas, pasti Malaysia. Jadi ikut famous negara.
Bahkan jadi kalau orang-orang tahu, jadi mereka itu nak pergi ke Malaysia, menambah devisa negara juga. Itu betul, itu bagus, bukan hanya tempat office ya, jadi ikon juga. Oke, play lagi, 1, 2, 3 play. Setelah siap, hanya saya berdudukan di belakang, betul kan, di bawah sedikit Burj Khalifah. Burj Khalifah 229, sedangkan itu 635 meter. Betul, tertinggi di Malaysia, di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara belum ada bangunan tertinggi 460 meter landmark. Tinggian 451, menara berakhir Burj Petronas. Wah, berarti lebih tinggi daripada menara Petronas ya. Udah megatal. Wow, megatal pertama di Asia Tenggara. Asik. Campur persegi 31 jatuh persegi 7 million RM billion. Wow, kalau di rupiah berapa tuh? Wow, mewahnya. Oh, di dalamnya berarti ada mallnya juga ya, ada air mancurnya juga. 3 buah bangunan kediaman premium. Buset, mewah banget berarti ini. 800 apartemen. Oh, di penghujung 2020 selesai dia. Tahun 2024 beres semuanya. Menara kelapa tinggal mereka meliputi pejabat premium. Oh, ada tempat-tempat ini ya, premiumnya ya. White, white. Ih, ntar dulu. Laju kali ini. Nah, ntar dulu. Nah, white ini apa ini? 17 tingkat di bagian atas pula menempatkan Hotel Park Hyatt 5 bintang yang pertama di Malaysia. Berarti paling apa? Tingkat 17 ya. Berarti ada hotelnya. Jadi satu building itu macam-macam berarti ya. Wow. Oke, kita play lagi. 1, 2, 3... play. Ini mempunyai 230 unit tamu dengan 2 suite. Ini tulisannya laju kali men. Mewah banget. Oh, ada restoran juga di dalamnya. White, white, buset, apa ini? Dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas tanah, ia merupakan anjungan tinjau tertinggi di Asia Tenggara. Anjungan itu apa ya? Anjungan itu apa ya? Anjungan itu apa teman-teman? Saya baru tahu itu kata-katanya. Oke, play lagi, 1, 2, 3, play! Dia menawarkan paralelnya 360 derajat, latar Kuala Lumpur. Wow, lift panel white. Terdapat lift panel pada kerangka luar bangunan yang membawa pengunjung dari lobi terus ke anjungan tinjau. Ke anjungan tinjau mungkin ya, anjungan tinjau ini mungkin yang paling atas mungkin ya. Berarti ini liftnya ini bisa transparan berarti ya. Jadi ibaratnya kita bisa lihat luar tuh. Buset. Wah, ini bisa buat tempat pelancongan juga nih. Wow. Oke, play lagi, 1, 2, 3, play. Play, play. Dengan kelajuan 10 meter sesaat, 1 menit. Buset, secepat apa itu? Woi, panel kaca tertinggi di dunia. Wow, wow. Gila, desain gedungnya juga cantik, men. Wow, Minangkabau. White. White. Gimana sih ini error? White. Ini. Di sini dia Minangkabau. Tadi apa tadi? Ini. Ini tampil dengan
kuanter penyambut tetamu bercirikan dekat topi tradisional Minangkabau. Nah, jadi kalau orang-orang di luar sana, kalau misalkan lihat seperti ini kan dibilang nanti di sana mengklaim. Ini sebenarnya ini bukan mengklaim ya, ibaratnya gitu kita dulu apa ini, Malaysia dan Sumatera itu dulu menyatu ya. Jadi kita itu Melayu, saya pun Melayu apa karena Lampung, saya kan di Sumatera. Jadi jangan salah paham ya. Ini ciri khas aja kok. Oke, mulai lagi 1 2 3 play. Wah, atriumnya gila. Mewah banget. Wow. Berarti ini transparan nih. Wow, ini transparan macam kaca ini. Jadi bisa tengok di bawah. Iya, betul kan? Buset. Pada lobi dan hotel dan lobi penjabat. Woi, ada air terjun juga. 30 meter tingginya. Wow. Udah kayak mau dibikin kayak Dubai. Serius. Wih, desainnya ya. Arsiteknya siapa ini ya? Betul ini arsiteknya bisa nih bikin apa building. Wah, ini bukan arsitek biasa-biasa nih, bukan kaleng-kaleng nih. Wah, lihatin bentuk bangunannya ikonik banget ya, mewah. Oh, jadi pencahayaannya alami dia. Hemat energi. This good man. Wow. Oh. Ya. Gila ini arsiteknya ini cerdas, smart ya. Oh. Oh, gila ini sih. Gila ini. Kamar bagus benar ya, mewah banget. Gila, depannya juga mewah banget ya, bagus banget ya. Ini kalau misalkan sampai dibangun macam ini, gila ini bakalan banyak pelancong nih. Di situ. Gila tuh di depannya tuh di lobinya. Ada air terjun ya. Oh, air mancur. Wow, ini bakalan banyak pelancong di situ nanti nih. Di pengunjung tamannya. Oh, jadi ada buat selfie ya. Oh, ada akses MRT, LRT. Wow, terintegrasi banget ya. Oh, dinaikin taraf. Sorry teman-teman, baterainya itunya kameranya mati sendiri. Biasalah kalau terlalu lama ya kan dia mati sendiri. Mungkin settingannya kurang diatur sama saya. Karena asik tengok ini nih Menara Merdeka 118 ini sampai lupa nak cut dulu, nanti apa mula lagi. Saking gimana ya, saking tercengangnya saya sampai lupa. Wow, intinya saya udah mencakup semuanya ya. Ini menjadi ikon juga buat negara Malaysia yang baru teman-teman ya. Wow, itu bukan hanya sekedar building atau di dalamnya ada mall, nanti ada office, ada segala macam. Ini sebagai apa ya, ibaratnya macam Dubai tuh. Contoh Dubai itu, dia ini dulunya tempat apa, tempat minyak yang banyak ya, hasil minyaknya tuh banyak.
karena dia tahu apa di negaranya minyaknya sudah menipis sedikit. Nah, dia buatlah menara apa gedung Burj Khalifa, ya kan, buatlah apa tempat-tempat gedung-gedung mewah segala macam, ya kan, supaya menarik pelancong dari luar negara ke negara dia. Dan alhasil sekarang kan minyak dia udah nggak ada, ibaratnya sedikit lagi, tapi pelancong yang ingin apa naik ke Burj Khalifa dan apa pelancong ke Dubai ramai, ya kan, itu alternatif juga sebenarnya, ya kan. Tuh Singapura kan liatin negaranya maju karena dari pariwisata, ya kan, segala itu intinya pariwisata itu apa mempengaruhi gitu, ya kan. Harusnya Indonesia bisa bikinlah sesuatu ikonik, ya apa apa kayak macam apa yang orang itu tengok itu takjub, ya kan, supaya pelancong itu datang ke Indonesia, ya kan. Kadang-kadang aksesnya juga iya kurang di sini mah, terus jalan juga sesak, macam-macam lah di sini, banyak yang harus diperbaiki, banjir iya, sebenarnya banyak yang harus diperbaiki, ya gitulah intinya dari pemerintahnya, ya kan, serius nggak pemerintahnya masing-masing daerah, ya bukan pemerintahan pusat. Kalau pemerintahan pusat itu udah serius, tinggallah pemerintah daerahnya, serius nggak dia, ya kan. Ada yang serius, ada yang enggak. Yang serius itu alhamdulillah, yang enggak serius itu tuh bukan hanya sekedar tontonan macam ini. Ibaratnya negara Indonesia patut apa? Belajar, ya kan? Kenapa Malaysia bisa, Indonesia enggak gitu. Sampai kapan, ya kan? Sebelum kecil sekali video saya, jangan lupa kalian subscribe, like, juga selalu klaim Indonesia di Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu nusantara, satu iman tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.